Kok makan? Baru ke kanan ambil makan. Enggak, besok kan acaranya jam. Duduk situ, Dek. Duduk yang bagus. Duduk sini biar kita ngobrol-ngobrol santai. Santai. Besok pagi, bangun pagi seperti biasa. Habis itu bersih-bersih dulu. Bersih-bersih rumah, semuanya bersih-bersih, jangan cuma satu dua orang, semua bantu. Kan mau merayakan Natal toh? Kalau nanti baju begini saja. Kalau pagi enggak masalah, baju biasa saja. Nanti kalau pas jam 6, pas mau ibadah, pakaian yang paling kalian suka, paling bagus. Kalian persembahkan untuk Tuhan toh? Ya? Bisa. Dirapikan, digosok dulu. Kayak ketemu orang yang paling disayang itu loh. Kayak kita harus tampil paling terbaik. Terbaik. Betul toh, Pace? Betul lah. Pace Kalvin ini. Kan ada tahu sap jamaah dari mana? Tahu apa? Tahu sap jamaah dari mana? Nama apa? Nama Pace. Ah, kan dulu kita suka panggil hey Pace. Hei Pace, di lu di pos itu. Ah, kamu lupa itu bagaimana? Sekali siapa maka kenal, nanti dapatin Pace. Kalau di lu, sudah telepon mama belum? Sudah telepon mama? HP dipukul dari satu. Yo kan pas pegang HP, itu kalian telepon tadi. Yo besok. Kamu telepon mama, ucapkan Natal. Mama tanya udah sehat enggak keadaannya. Jadi, besok gitu. Kenapa? Besok kenapa? Besok persiapan Natal toh? Natal, tapi Natal dulu. Hah? Nanti kalau aku lihat ada bisa tidur deh. Eh? Kenapa? Kenapa? Ini. Karena nanti Natal kita pergi adil. Kan dia buat mereka. Iya. Buat teman-teman dari kampus. Iya, nanti kalian ada sendiri. Kalau teman-teman nanti kita setiap kenal kalau hari ini kita ketemu di pantai. Nanti mereka nanti bukan maksudnya kita kasih mereka baru kita punya terada. Ada nanti. Sabar toh. Nanti itu kakak mamam beli kan untuk mereka. Nanti kakak mamam beli lah itu. Yang penting kan baik dulu lah. Baik. Iya toh Yundi, iya toh. Iya. Kenapa ya? Ikan. Itu di pohon. Ikan. Kenapa? Selamat malam. Semuanya. Coba lihat. Mana? Kenapa kakimu? Sempu. Mana? Sudah. Kenapa digigit? Bukan gigi. Baru? Itu dia punya tai ini. Duri yang belakang itu. Dia lompat ke duri, bukan duri. Duri. Itu duri. Dia mau lompat begini kan ada punya duri langsung. Duri, gimana cara nulisnya? Apa? Ya, enggak benar cepat. NU dia bilang. Oh. Lagi. Duri gimana nulisnya? Duri. Terus? Terus? Lur. Terus? P. Salah. Salah. Udu. R-I-R-I kan bunyinya belakang I, berarti duri. Kalau U berarti duru. Duru. Udah bisa baca belum, Pace? Bisa. Kalau nama kakak Nana bagaimana? Anan. Anan. A N. Baru. A. Nah. Orang apa lagi? Kakak Nana toh? Iya. Kak Anan. Anan. Anan aja. Anan aja. Yang gampang aja. Anan saja. Iya, sudah. Gimana? A N. Terus? H H. H buat apa? H bukan. H Anan saja kau itu. Anan. Oh, salah. Anan. A sama H tuh. Cuma dua huruf aja A sama N. A N. A N. Iya, balik. Jadi. A N. Anan.
A-N-A-N. A-N-A-N. Iya, udah jadi. A-N-A-N. Anan. Itu A, A dua huruf, N dua huruf. Baru N-G itu gabung tuh. Anan. Gue N saja, G itu kira N. G itu kira apa? Anan. 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 Siapa yang lupa kasih mati lampu? Hah? Kasih mati. Kayak apa? Yang tunggu saya, Le. Bapak Moro masuk gitu. Yo, ya. Ini peraturan terbaru kalian toh. Iya. Jam 9 malam sudah harus. Yo, ayo pace 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 pace. Ah. Cepat pace. Pace pace. Pace adik. N. C dan J. Punya siapa? J ada hasil kestaru. Siapa? Jam. Balak baca itu ke kanan coba baca nih. Kanan. Ini. Di baca. Punya siapa ini? Soalnya siapa? Ada di baca dulu ke kanan. PR khusus kelas 5. Bertanya sama kelas 3. Kok bisa kamu? Oh iya, ini kelas 3, Ding. Iya, kelas 3. Ya, bagus lah. Nah, ini kurang-kurang tau. Iya. Ayo, lanjut dulu. Yang Pak, ini aja, ini aja. 4. Yang ini aja, yang kurang. Aku saja. Iya, ini aja coba. Ini. Iya. Sedikit itu. D, itu, D, ada, K. Tidak. Obo L L L H. Baca lagi. Alah, kan salah terapa, Pak? Enggak apa-apa. Enggak usah takut. Oh. Ulang ini. Iya. B Obo L L L Olo. H. Eh, okay. Ini bukan L-O-L-O. L ala. L-E. Le. De obo. L-E-L-H. Boleh? Ya, jadi baca. Boleh? M ama L. I-N. In. N. In. H P H H P H A A tahu L A L A la P P T P L A P T lap lap O P O P O P O P O T O T O T O P P top top lap laptop laptop D I D D K K A K M A M R kamar sudah ke kanan. Belajar rasanya. Hei, jangan main-main di situ, terus gue punya. Nanti kalau badan jalan-jalan nanti sakit. Tahu gak sakit? Alah. Ini jam ke TV, ini suhu jam berapa? Iya, ini suhu jam... Buka, buka. Buka. Itu, lagu itu. Ini bilang nih, gitu. Itu, ini. Mati, gitu. Namanya siapa? Kakak Moro, Natal mau request apa? Makan. Kakak Moro, Natal mau request apa? Natal pengen acara apa? Bilang aja. Ngomong besok baru dimulai. Tidak tahu. Biasanya Natal di sana gimana? Mau nyanyi-nyanyi? Pakai gitar ibadah? Mau minta apa? Dewi-dewi. Di anggirkan artis ya. Nanti nyewa gitar-gitar yang gitar biasa gitar-gitar itu. Mau? Di anggirkan ulik deh, mau ke sini. Enggak mau. Feliz Navidad. Ya, kalau sambung rambut yang bagus lah. Kayak preman aja begitu. Iya, sama rambut. Iya, yang rapi biar kayak perempuan. Kita mau datang deh sama titik-titik. Ya. Lagu namanya judulnya Feliz Navidad. Apa itu? Feliz Navidad. Itu agama. Iya. Enggak apa-apa. Coba nanti tanyakan dengan tukang gitar.
Ikan. Kepala ikan. Itu. Dicacarin ini loh. Apa tuh Mas iki, Mas? Daging toh. Daging. Das. Das apa? Kedus. Oh, pite. Oh, pite. Itu sapi. Yang kunci mati jekrek yang tahu bisa jalan itu paris lagi mas yang mati gini maksudnya nggak perlu pun masih jekrek terus tak jekrek lagi terus siannya tak matiin cok tak ujukin terus saya tak tahu ujukin sih pos cok nggak jekrek lagi kan yang saluran ini ada yang kunci yang satu yang nggak semua oh mati semua ya yang satu anu nggak terus peribun mungkin tak beri Pak Roni biar tukang listrik gitu. Enggak apa-apa. Mas saya ngecek satu-satu, Mas. Oh. Saya bukan Ongge, ini kan bukan aliran listrik. Oh, enggak tahu yang konsen mana. Dulu juga pernah gitu ya konsen di dalam itu. Nggih, nggih, nggih. Sebentar lagi ya, Bu ya. Nggih. Enggak apa-apa, Pak, enggak masalah kalau kita. Enggak masalah kok. Kamu libur enggak? Mau. Mau apa? Mau. Aduh, mau apa, Dut? Emang libur. Nanti dikasihkan. Ini apa ya? Sajadah. Buat ibadah. Banjir. Banjir. Lari Kak? Kara. Aduh ya Allah. Sakit. Udah lewat dulu. Jangan lupa. Thank you. Tidur. Kasihkan Dek Mel. Kasihkan dong. Ke kakak. Oh iya. Makan. Kara. Kara, Kara, Kara. Gak apa-apa, cuma sebentar aja. Saya mau lihat. Gitu loh. Mau lihat. Tadi mau kesini hujan deras gitu. Oke, ini mulai rehaban hari pertama. Halo. Besok mulai start. Iya. Udah tidur aja. Saya mau lihat ini aja. Berarti kemarin kalau hujan begini. Karena dia di bawah soalnya. Harusnya di atas dia. Maksudnya jangan lebih rendah daripada ini. Makanya genang begini. Genang toh nanti biar dirubah jadi lebih bagus. Umi ada? Yang Umi besok anak-anak hari besok kan hari Jumat habis maghrib atau habis isya sebisanya datang jam berapa mau acara ini mereka kan mau ibadah di rumah. Habis itu ada acara open house kayak makan-makan lah gitu sama syukuran. Kalau nggak ada kegiatan datang. Udah kita siapkan semuanya lah nanti. Biar rame buat anak-anak. Di rumah, dulu. Di rumah sana. Terus gimana? Ya? Dijemput atau? Nanti kita bantu.
Nanti tak bantu pakai mobil besar. Kan udah tahu alamatnya. Soalnya mesti muter-muter kemarin. Mau lihat itu tadi, saya tadi siang tuh mau ke sini. Udah dibongkar tadi. Pulang lelayu, tidur sampai sore, bangun-bangun hujan terus kayak gitu. Nggak jadi. Semuanya ikut kerja. Baguslah, biar cepat selesai. Tadi saya lihat juga di sini bocor. Ini bocor. Besok kalau bisa datang semua ya. Ya, berarti kamu nginep sini dulu sehari. Iya. Bisa kan bareng Senin pulangnya. Besarnya badannya. Ya udah, istirahat aja. Besok sampai ketemu besok. Tadi mau sampaikan itu sama mau lihat itu. Oke, pulang yuk, Dede. Ya. Ya, ya. Yuk, pamit ya. Nah. Oke. Berarti tidur di mana? Tidur di sini. Enggak pakai kasur. Pakai itu kasur. Kok enggak pakai sendal? Farhan. Insya Allah jadi. Tapi besok kesana dulu, ke rumah dulu. Yuk. Oh iya. Iya. Belum. Karena paginya besok anak-anak masih mau ibadah juga kok. Jumat malam ibadah, Sabtu pagi ibadah sampai siang juga. Mereka masih ibadah dulu. Ya. Maaf mengganggu ya. Hati-hati. Hati-hati kakimu. Halo, selamat sore, food vlogger. Halo. Lagi masak apa iki, Lur? Lagi goreng terong. Guys. Buat alapan. Are masak apa iki? Ini kita ada menu seafood komplit. Seafood Hits Santero Kartasura. Luar biasa ya. Ya, sebut aman Mas Gumbes Maisa. Ya, ini dia ya, Mas Gumbes lagi ngulek ya, sambal spesial. Spesial sambal Gumbes spesial Maisa. Sambal asli lah, mau gak? Lalapan favorit saya ini. Di Mas Gumbes. Rencana tetap ya, yang ke meeting apa kayak meeting grab itu? Oh pasti. Spesial pokoknya. Mas adik-adik. Selama ini saya tidak pernah lihat jarang guys sambal. Belum pernah. Belum pernah. Saya langsung ini ya. Resepnya gunangan yang ini kok. Adik. Namanya apa? Ngulek sambel. Ngulek. Kenapa? Kenapa ini? Sambel. Bikin sambel. Ini nunggu meja ya.
L. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Nah, ini ada sate yang belum datang, itu apa namanya, mie ayam bakso es tungtung wedang ronde asli. Mas Ali. Aduh. Mas Ali, kita panggil Celila. Celila panggil Mas Ali. Iya. Gak tau, gak tahu bahasa mereka. Malah yang tahu. Apa Mer? Ngilang ya kau ya. Hei, kita cari. Kita sehati mas, warnanya. Dede. Dundut, jangan di perut. Melan nih. Dicoba. Turun dong, ngapain di atas? Diundi di sini. Iya. Ah, ada nih. Yun. Apa katanya? Tadi sama pacar yang saya cintai. Hah? Ini siapa namanya, Dek? Fitri. Tikris. Iya. Kok kacamatanya keren. Lucu. Saya kira dia berkaca. Why? Roni ya. Dapat cuan ini sama jejak adanya. Urung. Urung. Tak ada. Stop.